Ya, kita mau tes dulu, belum jadi sebenarnya, fisiknya udah jadi, tapi nanti masih harus ada tahapan uji coba. Makasih ini Bu Wida tadi menjelaskan yang dari pemerintah, nanti yang dari BPSD yang menyelesaikan ini. Dan tentu saja ini harapan yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari masyarakat di Sayung dan sekitarnya, jadi antara Semarang Demak, sehingga apa yang dulu diharapkan ini bisa menjadi jalur untuk mengurai kemacetan, insya Allah akan bermanfaat. Yang kedua juga terkait dengan rob ya, karena nanti akan ada tanggul yang dibuat. Tanggulnya kemarin uji coba dengan konstruksi yang didesain oleh anak-anak bangsa ini, rasa-rasanya sampai hari ini cukup berhasil ya, cukup berhasil. Dan ini mulai timbunan akan dilakukan. Mudah-mudahan dengan tes-tes yang sudah selesai itu akan dilakukan percepatan untuk pengerjaan tanggulnya. Ya, kita harapkan ini bisa segera bisa berfungsi. Mudah-mudahan di Nataru ya. Nataru mungkin sudah bisa digunakan meskipun ya uji coba begitu. Mungkin belum bayar kali. Belum bayar dan ya sekarang sudah mulai kelihatan. Tentu saya terima kasih sekali kepada dari warga yang sudah mau mengorbankan lahannya, tapi yang belum kita minta bantuan, minta dukungannya agar komunikasi kita jauh lebih baik dan insya Allah ini betul-betul akan menjadi manfaat buat semuanya lah.